Jenazah Bribtu Agung, korban penembakan KKB dipulangkan ke Manado. Jenazah Bribtu Agung, korban penembakan KKB Papua di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, hari ini, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023, dipulangkan ke kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, jenazah dibawa ke Bandara Sentani, Jayapura menggunakan pesawat Smart Air dari Oksibil, Pegunungan Bintang, terang Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2023, AKBP Bayu Suseno saat dihubungi Tribun Tanda Hubung Papua.com. Lebih lanjut dia menjelaskan, siang ini jenazah langsung diterbangkan ke Manado untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelumnya, Bribtu Agung meninggal dunia usai kontak tembak antara aparat keamanan KKB terjadi pecah di Oksibil, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Kontak tembak yang terjadi di Kampung Yapi Mokot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang mengakibatkan satu anggota gugur atas nama Bribtu Agung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!